Siap, Bang Ben. Nanti rekam, Chan. Macan anu berem. Berem, ayo rekam. Macan rekam. Saya dengan di luhur. Ayo, macan rekam. Macan kamera. Mobijen, kayaknya. Mobijen. Mobijen. So, siap. Siap. Oke. Okay. Luhur, ulah hilap, ya. Ya, subrek, like, komen, dan share YouTube na Mang Beben TV Ribon. Nah. Terus ulah hilap nih, ya. Centang. Anu ayah gambar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing. Halo, assalamualaikum Mas Brojah, welcome back to channel TV yang paling madep Beben TV Bon. Jadi sekarang ini Mang Beben mau membuat konten, ya. Gimana reaksinya si Pilo, ya, ketemu sama anjing-anjing Mang Beben, ya. Ini kan di luar ini ada 8 kandang termasuk satu kandang si Pilo. Nanti kita coba deketin nih si Pilo, ya, ke depan-depan kandang, ya. Kita lihat reaksinya, apakah dia akan hajar semua anjing di sini ataukah dia ke betina dia bakalan baik-baik saja. Itu di sampingnya itu ada betina si cantik yang lagi loop, ya. Kira-kira dia bakalan bisa ngambe nggak, ya, kalau ke betina loop. Jadi cekidot aja. Kalau di sana ada si Benjo, si Cleo, si Anya, si Blue, si Mora, si Freya, dan ini ada si cantik. Terus di sana ada si Pilo, ya, si barongsai ini. Ini anjing yang karakternya sangat-sangat nggak bisa ditebak, ya. Dia ke anjing lain lagi tuh dia galak banget nih. Tapi ini Mang Beben mau coba dideketin. Dikasih lihat, dikasih ketemu si Pilo nih, ya, ke anjing-anjing Mang Beben yang lain nih. Kira-kira dia ada bisa berubah nggak kalau ke betina, ya. Jadi buat yang penasaran pengen lihat seedan gimana si Pilo alias si barongsai, jangan kemana-mana, tetap cekidot aja. Pilo sini, Pilo. Pilo. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa, ya. Oke, Mas Bro, sekarang Mang Beben mau coba keluarin si Pilonya, ya. Tuh, lihat tuh. Heh. Ini ngeluarinnya juga nggak boleh sembarangan, ya. Hei, hei, Pilo. Ya udah gila tuh. Nggak boleh, nggak boleh. Pilo. Sini. Pilonya sini. Hei, hei. Tong ke koer sih, ya. Sini, sini. Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang. Pilo, Pilo. Bismillah, ya. Semoga tidak terjadi apa-apa, ya. Kameramen sampai mundur, kameramen, sok. Diam, diam, Pilo, diam, diam. Kita lihat seganas apa si barongsai. Dan dinya dan di sisi dan. Ini harus langsung diambil sih, harus langsung dijauhi. Wish, wish, wih, Pilo, Pilo, no, 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 anjing, mau diadu sama si cantik. Hey, Pilo, wih, wih. Pilo, tenang, Pilo. Pilo. Anjing. Hey. Hey. Wih. Dan itu dan Pilo, Pilo. Hey. Pilo.
Pilau tenang, pilau tenang. Eish. Nggak boleh. Pilau nggak boleh, pilau. Anjing. Pilau. Tuh, kalau anjingnya diam masih pilau diam. Tuh. Nah. Ini betina di mang bebeknya rada-rada garelo yuk. Kita lihat si Cleo. Hei anjing. Goblok. Tante Bikang goblok. Siap. Si Cleo mau dicapluk. Nih ke si Benjota. Hei. Anjing getihan si Cleo. Nah. Hei sini. Tuh lihat. Anjingnya galak banget. Wih, si Benjo tengah getar gitu si Benjo. Hei. Cleo. Benjo, hei. Kamu tengah boleh galak, goblok. Ya. Ini Mang Beben juga masih takut, Mas Bro. Siun malikan ya. Kalau ke Mang Beben enggak malikan. Cuman kalau ke anjing lagi dia gila, mau betina mau jantan dia hajar. Hei, hei. Hei. Hei, enggak boleh. Woi. Gila anjing. Edan. Hei. Tenang. Gila. Dan tidur dan tidur dan tidur dan tidur itu. Si Dan si Unen Mas Bro. Dan lah jauh teuing Dan jiga nu sieun. Tuh. Lihat sama si Bulu. Semuanya mau diajar sama si Pilo. Ini yang nafsu banget si Cantik. Si Cantik nafsu banget sama si Pilo. Nih kita coba deketin si Cantik ya. Anjing. Pilo cicing. Nih lihat sama si Cantik. Aish, anjing. Cantik. No. Cantik. Hey. Si Pilo anjing yang mentalnya udah rusak nih. Hey. Hey. Ya. No. Ini Mang Beben juga harus hati-hati nih sama si Pilo mah. Edan. Woi. Pilo. Nih kalau mentalnya udah rusak kayak gini nih Mas Bro. Tuh. Hey. Ya. Dia udah enggak bisa dicarek. Masuk sini. Hey. Dia udah tanpa menggonggong udah langsung mau gigit. Ya. Oh, ini cantik lihat cantik. Ah. Ini bahaya nih, bahaya udah harus langsung dimasukin nih. Pilo, nah. Masuk. Ah. Bahaya banget, Mas Bro. Ya. Jadi buat Mas Bro semua,
kalau ada anjing yang karakternya udah kayak si Pilo, udah jangan disosialisasiin, jangan dibarengin lagi sama anjing ya, bahaya. Soalnya dia lihat anjing tuh udah bukan ngegonggong lagi, dia udah mau langsung aja krek 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 gitu ya. Sampai sekarang pun dia masih kayak yang penasaran nyari-nyari nih. Nih makanya ini saat anjing yang sekarang nggak boleh sembarangan orang pegang nih di kandang Mang Beben nih, si Pilo nih. Soalnya dia bahaya banget. Ya dia bisa malikan ngegel si Pilo ini nih. Nah ini korbannya nih si cantik nih tadi nih. Sempat kena hajar nih ininya apa bibirnya. Lihat tuh. Ini korban hajar si Pilo nih. Sampaikan luka. Barusan juga si Cleo kena hajar, kena gigit dikit. Tuh dia ada darahnya tuh, tapi dikit lah. Tuh, ya, nggak ya, kuat ya. Goblok emang si Pilo ya. Itu tadi korban, ini korban, cantik korban. Wah pokoknya bahaya ya pokoknya kalau si Pilo mah ya. Tidak boleh sembarangan. Terus semua nih Mang Beben ingetin lagi. Kalau anjing pitbull itu tidak kalau misalkan salah penanganan ya, salah koreksi dari awal, itu bisa menjadi bumerang, Mas Bro. Bisa menjadi bumerang. Kalau misalkan anjingnya salah didik ya, bisa menjadi karakternya yang rusak kayak si Pilo itu tuh. Jadi si Pilo itu dia udah enggak kenal anjing betina. Dia enggak kenal anjing papis, dia enggak kenal anjing jantan. Betina lup juga sama dia dihajar, Mas Bro. Ya. Jadi pokoknya mah dia udah mentalnya tuh udah mental anjing tarung banget lah. Tapi ya mau dimatiin juga kasihan ya, kalaupun misalkan Mang Beben kasih ke orang juga takutnya jadi masalah di orangnya. Jadi ya udahlah. Dia nanti Mang Beben prospek aja buat jadi anjing ketangkasan dugong aja. Soalnya ada bingung gak tuh mau dipakai apa. Dikasih betina lup sama dia gak dikawin malah dihajar anjingnya. Bener gak? Dibawa jalan-jalan ke anjing lain, wah udah pasti dihajar. Ke orang juga, kemungkinan dihajar juga. Jadi pokoknya mah tetap semangat ya. Tidak semua anjing pitbull seperti itu ya. Di kandang Mang Beben juga di sini banyak anjing-anjing pitbull yang baik-baiknya. Cuman ya baik buruknya, baik galaknya anjing pitbull kalian itu balik lagi ke gimana cara kalian mendidik anjingnya dari kecil. Kalau dididiknya dengan baik ya anjingnya juga baik. Tapi kalau misalkan dididiknya nggak baik ya hasilnya ya kayak si Pilo tadi ya. Oke mungkin sekian aja. Jangan lupa tetap di support Mang Beben, like, comment, share, sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip. Atuh nuhun.